Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama kami Mama Rin Family. Ini kita ada di part 2 camping ceria di wisata alam Balong ya, teman-teman. Setelah tadi kita sarapan dan sekarang kita mau explore daerah sini. Ini Malik lagi hemokan tuh sendiri, dia katanya pengen tiduran. Tapi jadi kayak orang lagi ngumpet ya, teman-teman. Oke, kalau gitu selamat menikmati part 2. Nah, ini jalan yang kemarin kita laluin, teman-teman. Tadinya kita mau ke warung tapi kayaknya enggak jadi. Nah, di sini. Oh, ini freshnya. Enggak boleh dilihatin, ada papa yang lagi konten. Iya, papa lagi ngonten juga ya. Papa Angga lagi ngonten juga. Iya, bentar, Dek. Subscribe juga Papa Angga. Iya, subscribe channel Papa Angga. Apa namanya? Teman bertualang. Teman bertualang. Kalau Papa Angga khusus buat petualangan, teman-teman. Nah, ini sebenarnya bisa untuk jalan motor, tapi kayaknya cuman motor ini aja ya. Motor orang sini gitu. Kalau untuk pengunjung nggak bisa. Nah, itu pohon-pohon damar. Sebenarnya kita udah camping dari kemarin. Iya, ini kita lagi explore daerah sini. Tuh, udah ada matahari. Udah tinggi mataharinya. Ini sekitar jam 7.30, teman-teman. Itu Malik. Ya udah, yuk kita jalan yuk. Adek. Adek lagi di mana? Malik lagi main sama Zen. Udah yuk, jalan yuk, jangan lari. Nah, kita masuk ke sana ya, teman-teman. Yuk. Nanti kita ke curug. Enggak boleh lari-lari. Nah, nanti kita ke curug ya, ke sana. Nah, ini waktunya kita explore keadaan sekitar sini ya. Kita lihat sini dulu. Yuk, jalan. Oh, dari sini itu kolam. Iya, ini tuh tadinya kolam ikan. Nah, ini yang namanya balongnya tuh yang ini. Balong. Kakak mau balok. Jadi kayaknya balok. Kata si kakak juga gak mau camping, gak seru. Banyak pecetnya. Mama ada air. Iya, ini tuh dulunya balong. Makanya dinamain wisata alam balong itu karena dulunya ini tuh ada balong semacam kolam ikan gitu. Dan ada spot buat foto-fotonya. Ini mah bukan wisata namanya. Masa wisata? Itu sih. Ya, karena semenjak pandemi ini jarang ada yang datang. Jadi enggak terawat gitu ya, teman-teman, tempatnya. Padahal sebenarnya kalau lihat di Google itu banyak foto-fotonya yang bagus-bagus, spot fotonya juga banyak. Ya, tapi karena udah kurang terawat, jadi ya begini deh.
Yuk sekarang kita eksplor ke bagian atas. Kemarinnya malah di atas. Pelan-pelan, Dek. Hati-hati, Dek, jalannya. Tuh, tuh. Hati-hati. Lihat ke depan, Adek. Nggak ada di atas kayaknya, Dek. Nah, ini tuh lokasinya ada di Kampung Baru Gelis, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi. Oh, Kampung Baru Gelis, Desa Pasir Datar, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi. Masih di kawasan kaki gunung Gede Pangrango. Nah, ini juga ada jalan buat ke hutan tuh, tapi bukan buat umum ya, teman-teman. Mungkin kayak buat diksar gitu. Nah, ini camp areanya. Balik ke awal. Coba di sini. Itu tempat foto ya? Mana? Itu. Oh iya. Tempat foto. Iya, cuman takut ah. Ngeri. Iya, takut. Takut kayunya udah lapuk. Lapuk itu apa? Nanti jatuh. Lapuk itu apa? Lapuk itu kayak udah rapuh. Iya, jangan, Dek, Dek. Dek sini, Dek. Nah, ini juga dulunya spot foto nih. Apa ada bisa tahu? Tulisannya. Tapi enggak kebaca. Apa nih tulisannya coba? Mak sini dulu. Sekarang. Bukan deh kayaknya. Apa ya? Itu udah pada itu soalnya kayunya. Pak, jangan, Pak. Pak, si Maliknya ngikutin, Pak. Dulu ini sempat hits pada zamannya kayaknya. Batat. Sini, ayo, sini. Eh, jangan jauh-jauh, Kakak Zain, ayo. Batong. Batangnya. Yuk. Izin. Mama terakhir. Kamu dulu. Ini juga suka selalu ada jalan setapak tau pak ke sana kemari. Tuh ke situ juga ada jalan setapak tuh. Yuk. Ini kita mau kemana? Kita turun lagi ke bawah. Kan lewat situ. Enggak, lewat yang sini. Bisa. Bisa itu ada jalan. Banyak tumbuhan tuh. Tanaman paku. Paku. Ini. Ini kayak salak ya? Apa masih paku juga? Pelan-pelan. Aku lama. Aku kan izin kain. Jangan dorong-dorong ya.
Iya, ada ayunan. Ini ayunan tapi udah dituin. Jangan takut ngegebros ah. Soalnya ini udah lama banget tidak terawat soalnya tuh. Pada main ayunan. Ayunan jom dulu. Pada main ayunan. Itu tuh becek. Pakai ini lagi. Iya. Renya dulu. Lu balik lagi. Iya kan kita mau air terjun ke sana, Dek. Jalannya ada di sana tuh. Jalanan turun ya. Tadi sebenarnya ada jalanan turun tapi kita nggak lihat. Papa. Yuk. Nah, ini kita udah mau jalan ke curug ya, air terjun gitu. Mama Rin juga nggak tahu kayak gimana air terjunnya, makanya kita explore ya sekarang. Nah, karena ini udah mau ke air terjun dan takut videonya kepanjangan, kita lanjut lagi di part 3 ya. Terima kasih sudah menonton video di part 2 ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Sampai jumpa di part 3. Dadah. Assalamualaikum.